sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Ujang Fixit. Minta maaf sebab Ujang dah lama tak upload video untuk korang. Okay, untuk tutorial kali ni Ujang dapat satu iPhone 13 Pro Max. Phone ni tak boleh on. Lepas Ujang check, dia ada masalah dengan VDD main. Okay, ni adalah video yang Ujang fast forward. Kalau korang nak tengok full video, Ujang akan upload kemudian. Okay, lepas Ujang pisahkan board dia, Ujang check board bawah dia normal sebab dia ada dua board kan. Okay, untuk board bawah ni resistance dia semua normal. So board atas ni, bila kita test guna power supply, dia masih ada short eh. Untuk trace yang mana yang short, biasanya Ujang akan guna kemenyan ni dan inject sedikit current dekat salah satu jalur tu. Dia ada dua jalur eh, jalur VDD boost dengan VDD main. Dia bercantum, tapi kalau korang check dekat VDD main tak jumpa short dia, so dia pastinya VDD boost lah. Lepas kita dah repair, dah okay, kita reball dia balik dan cantumkan dia. Okay, mainboard ni dah sejuk. Kita akan pasang balik semua dan test. Boom, Apple logo. Okay, terima kasih kerana menonton. Kalau korang nak video yang panjang, nanti Ujang akan upload. Bye bye.